Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan inovasi berupa Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Mesin anjungan ini serupa dengan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Bedanya ADM tidak mengeluarkan uang tetapi dokumen yang dibutuhkan pemohon seperti kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga. Beruntung, untuk wilayah Kalimantan Tengah ada dua daerah yang mendapatkan jatah pengadaan ADM ini. Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kota Palangkaraya. Dijelaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Tengah Brigong Tomo Nandas, hingga saat ini ADM memang belum sampai di Kalimantan Tengah. Bahkan dia belum mengetahui dengan jelas status keberadaan ADM itu. Meski demikian, dia berharap sebelum akhir tahun ADM sudah berada di Kalimantan Tengah. Nah, ini yang kurang jelas juga informasinya. Mudah-mudahan cepatlah. Jadi kita bisa mesin anjungan itu untuk mencetak KTP semua, ya? Semua. KTP, kata. Semua itu. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV.